Salam, jumpa lagi dengan saya Virbum Veritatis. Beberapa waktu lalu saya melihat di channel Edi Prayitno, beliau menayangkan sebuah tantangan debat kepada saya, yang saya sendiri belum buka link itu, tapi saudara bisa cek di channel Edi Prayitno. Nah, saya tidak tertarik dengan tantangan debat itu. Saya justru sedang tertarik atau sangat ingin untuk ada di dalam perdebatan bersama dengan Ustadz Dr. Menakem Ali. Dan karena itu saya melalui video ini mengajukan secara terbuka tantangan debat akademik kepada Ustadz Dr. Menakem Ali untuk ada bersama-sama dengan saya di dalam sebuah debat akademik yang bertajuk Kerasulan Paulus versus Kenabian Muhammad. Nah, itu adalah perdebatan dua arah. Jadi kalau beliau meresponsi tantangan debat ini secara positif, dalam arti beliau menerima tantangan debat ini, maka tim saya akan menghubungi beliau untuk mengatur soal teknis, kemudian rundown pelaksanaan acara debat tersebut, dan saya mengajukan untuk pelaksanaan debat akademik itu diadakan di channel Virbum Veritatis and Friends. Sebab channel itu memang sengaja dibikin untuk menjadi wadah atau media dari semua perdebatan yang saya lakukan. Jadi semua perdebatan saya yang dilakukan secara formal dan secara akademik itu tidak akan dilakukan di channel ini, tapi dilakukan di channel Virbum Veritatis and Friends. Jadi mohon bantuan saudara-saudara yang menonton video ini untuk meneruskan video tantangan ini kepada Ustadz Dr. Menakem Ali, supaya beliau bisa aware terhadap adanya tantangan ini dan bisa memutuskan apakah bersedia untuk ada bersama-sama dengan saya di dalam perdebatan tersebut atau tidak. Nah, sementara itu saya juga berharap supaya saudara-saudara yang belum subscribe ke channel Virbum Veritatis and Friends bisa subscribe ke channel tersebut, karena seperti yang tadi saya katakan, channel itu akan menjadi media atau menjadi wadah dari setiap perdebatan yang saya laksanakan secara formal dan secara akademik. Demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatian, atas doa, atas dukungan dari saudara-saudara sekalian. Saya Virbum Veritatis dan juga tim saya Virbum Veritatis and Friends dan komunitas Iman Rasuli mengucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.